Petugas kepolisian sektor Padang Ulak Tanding menangkap 3 terduga pelaku kriminal di wilayah itu. Satu di antaranya merupakan bandit jalan yang kerap melakukan pembegalan di jalan lintas Curug Lubuk Linggau dengan modus menebar ranjau paku. Kapolsek Padang Ulak Tanding Ibtu Tommy Sahri menerangkan masing-masing tersangka adalah AB warga asal kota Lubuk Linggau dan AL desa Taba Padang, Kecamatan Binduriang. Keduanya merupakan tersangka pelaku pencurian dengan pemberatan. Sedangkan terduga pelaku begal modus ranjau paku berinisial IL, warga Simpang Beliti, Kecamatan Binduriang. Interogasi, pelaku mengakui ada beberapa TKP melakukan tebar ranjau dan mengambil barang-barang milik dari korban. Terus pelaku dalam melakukan aksinya dengan menggunakan senjata tajam. Di sini kami lakukan penyitaan terhadap senjata tajam. Kapolsek menambahkan, berdasarkan dilakukan penangkapan di kediamannya, terduga pelaku begal berupaya melawan petugas dengan mengancam menggunakan senjata tajam, sehingga diberikan tindakan tegas dan terukur. Sementara dua pelaku curat ditangkap saat bersembunyi di pondok kebun desa Air Apuk, Kecamatan Binuriang. Dari Rejang Lebong, Tupetor TPR Bengkulu, Najmi Manar, melaporkan.